Okay guys, kali ini bertemu lagi dengan Bang Sam yang ingin membagikan tutorialnya tentang perawatan CVT dan mangkuk gandanya guys pada motor Honda Vario 150. Kita coba dari suaranya guys. Suara masih bagus ya, masih halus. Ini pada tarikan pertama dia agak gerget, cuma dia butuh perawatan aja guys. Oke, kita ikuti di, kita cek langsung di sini guys. Sekarang kita lanjut, kita bongkar rumah CVT, kita cek CVT-nya langsung dan kampas gandanya guys. Oke. Yang satu menggunakan kunci 8T. Yang kedua, kita menggunakan kunci shock ya guys. Ini kunci shock 22 untuk rumah kipas atau rollernya ya guys. Baut roller. Terus yang kedua, ini untuk baut kampas gandanya guys. Menggunakan kunci shock 19 untuk motor Vario 150 guys. Kedua, kita menggunakan kunci tracker guys, yang bisa diperbesar dan diperkecil, bisa diatur di sini guys ya, ada setelannya. Ini kunci kampas ganda guys, kita buka ketebalan dan kehausannya kita cek juga guys. Lalu lanjut kita bongkar. Cek ini di sini juga sudah hitam ya guys, sudah hitam. Ini harus diganti, ini saringan udara guys, sangat berpengaruh juga, motor terlalu berat kalau ditarik guys. Oke, lanjut kita bongkar rumah CVT-nya. Tidak terlalu kotor ya guys, ini motor terawat sekali guys ya, bersih di sini guys, ruang gemuk juga nggak kering guys ya. Biasanya di sini yang menyebabkan bunyi drejit di sini guys, terlalu kasar dia, karena kalau ininya kering kasar, ini masih ada guys ya, karena ini perawatannya rutin motor ini guys. Terus kita ceknya sini juga ruangannya guys, tidak terlalu kotor guys ya, hanya sedikit ya debu hitamnya guys, dikit dia. Ini motor masih halus oke guys. Oke, lanjut kita bongkar kampas gandanya guys. Oke, menggunakan kunci 19 guys. Oke, kunci shock 19. Ini kita cek kepalanya guys. Oke, ini juga sudah kotor guys ya, boleh kita cek guys, kotor hitam guys, ini harus bersih guys, nggak boleh kotor seperti ini guys ya. Ini cukup lumayan perawatannya juga rutin ini guys, perawatan rutin ya. Ini kampas gandanya juga udah mulai agak tipis guys ya, agak tipis, tapi nanti bisa kita optimalkan lagi dengan cara mengganjal guys. Oke, di sini kita buka lagi untuk mengecek rollernya guys, rumah rollernya. Oke, cekkan.
ini iga udah mulai termakan guys ya. Ini tetap masih bisa dimanfaatkan ya, masih bisa digunakan ya. Kita cek karetnya guys, karetnya sudah mulai agak retak guys ya. Ini wanti-wanti aja guys, untuk trek jauh agak mengeriskan, ini harus diganti ya. Tapi karena ini pemakaiannya tidak terlalu berat, treknya dekat, masih bisa jarak 2 bulan lagi. Oke, lanjut di sini. Ini kita cek rollernya dulu, guys. Rollernya, guys. Ini harus nggak boleh kendor, guys ya. Ini kedudukan-kedudukan ini harus kencang. Ini tetap masih kencang, ini ada kendor satu ya. Kendor ini harus kencang, nggak boleh kendor seperti ini guys. Ya. Ini roller masih cukup bisa digunakan guys ya. Untuk menghemat biaya masih bisa ya untuk trek-trek dekatnya. Ini ada yang untuk makan juga, masih bisa digunakan nanti, bersihkan aja. Lanjut lagi guys. Sekarang kita cek kas gandanya guys. Oke, ini masih cukup tebal ya, masih bisa di ini diganjal dengan yang lain guys, masih tebal ya, tidak terlalu tipis. Oke, di sini tidak ada kebocoran, ini harus bersih. Oke, lanjut guys, ini masih cakep, perawatannya rutin ini guys, cuma dia udah radang gerdet aja, butuh kebersihannya di sini guys, ini kotor guys, hitam. Oke, lanjut terus. Kotor banget guys ya, ini harus bersih dari debu-debu kampas ganda guys.